Oke, di video ini saya akan membahas tentang biotin. Karena banyak yang bertanya, apa sih biotin itu? Fungsi biotin untuk pertumbuhan embrio kita? Dan sebenarnya, perlu nggak sih kita konsumsi biotin? Oke, di video ini saya akan menjawab semua pertanyaan itu. Tonton video ini sampai selesai. Sebenarnya, cuma pakai minoxidil aja untuk numbuhin brewok sudah bisa, guys. Tapi, untuk hasil yang lebih cepat dan maksimal, saya merekomendasikan kalian untuk mengkonsumsi biotin juga. Karena biotin adalah vitamin untuk menumbuhkan brewok lebih cepat, guys. Biotin adalah vitamin yang larut dalam air, atau lebih dikenal dengan vitamin H atau vitamin B7, guys. Biasanya, orang yang mengkonsumsi biotin sebagai suplemen dan vitamin, guys. Biotin ditujukan untuk kulit, rambut, dan juga kuku, karena dapat memperbaiki infrastruktur keratin dalam tubuh kita, guys. Keratin adalah protein yang ada pada kulit, rambut, dan juga kuku. Biotin secara alami dapat memproduksi pertumbuhan sel pada 3 bagian tubuh tersebut, guys. Biotin berperan sangat penting dalam metabolisme protein yang berfungsi untuk pertumbuhan rambut yang sehat, guys. Penggunaan biotin tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya, guys, selama tidak dikonsumsi secara berlebihan. Di samping itu, malah punya manfaat lainnya yang baik juga untuk tubuh kita, guys. Contohnya seperti menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, pembentukan sumsum tulang dan sel darah, pembentukan energi tubuh, pertumbuhan kuku, dan mengontrol berat badan, guys. Terus, hubungannya apa dengan brewok kita, guys? Nah, biotin itu adalah suplemen untuk kulit, kuku, dan juga rambut. Secara tidak langsung, kalau kita konsumsi biotin nih, secara tidak langsung biotin akan memperkuat bulu-bulu di area brewok kita agar brewok kita menjadi lebih sehat dan juga kuat untuk akarnya agar tidak mudah rontok, guys. Nah, bagi kalian yang ingin brewoknya lebat dan juga kuat, saya sarankan bagi kalian untuk mendampingi minoxidil kalian dengan konsumsi biotin, guys, supaya hasilnya lebih cepat dan juga maksimal. Oke, jadi bagi kalian yang ingin pertumbuhan brewoknya cepat dan maksimal, minumlah biotin 1 hari 1 tablet, guys. Kalau saya biasa konsumsi biotin 1 tablet pada pagi hari setelah saya sarapan, guys. Terkait pertumbuhan rambut, bulu atau brewok, penggunaan biotin yang merangsang pertumbuhan dari dalam akan sangat baik bila kita kombinasikan dengan manfaat minoxidil yang merangsang pertumbuhan dari luar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang sedang menumbuhkan brewok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.